Puan-puan, ya, kita nak buat sembat susuk. Sembat susuk selalunya tepi ni patutnya kita kena tutup ni. Kita kena, dia masih bertutup macam tu. Nah, lepas tu baru kita buat sembat. Kita saya dilujur dulu. Saya buat dilujur dulu ya, baru kita buat sembat halus. Okey, ni saya dilujur. Tu kalau panjang jadi macam ni. Susah. Okey, saya dilujur dulu. Sampai ujung ya puan-puan ya. Saya buat separuh je. Atau puan-puan tekan dengan setrika. Okey, saya buat separuh takat tu je. Lepas tu kita puntal. Sembat susup selalu selain daripada jahit herimbun tu, jahit apa, silang pangkar, kita guna jahit sembat susup ya. Iaitu kita matikan dulu kat belalang puntalan dia. Kita matikan. Nah, satu. Okey, yang tinggal ni kita susupkan dia dekat tadi, dekat kita punya tu. Lepas tu kita keluarkan. Ha, susup keluar. Okey, dah macam tu kita matikan. Ya puan-puannya. Masa kita ngambil tu jangan banyak sangat. Sikit je, okey. Kita matikan dia. Lepas tu kita susupkan pula. Kita keluarkan. Lepas tu kita matikan. Okey, kita susup lagi. Jangan jarak-jarak sangat puan-puan ya. Dalam setengah inci tu okey lah. Lepas tu kita matikan. Okey, lepas tu susupkan lagi. Okey. Kita matikan. Okey, kita susupkan lagi. Boleh puan-puan? Mudah kan? Ni kita panggil dia sembat susup. Okey. Lagi kita susup, kita keluarkan, lepas tu kita matikan bagi dia berpuntal ke atas. Okey, lagi kita susup. Lepas tu kita puntalkan dia. Kita susup. Kita puntalkan dia. Boleh puan-puan kan? Mudah kan? Okey, lepas tu kita matikan. Jahitan jelujur tadi kita tarik je. Kita ada buat jahitan jelujur tadi. Okey, tarik ya. Ni. Ha, jadi ni bahagian atas.
Jahit sembat susuk. Yang, yang ni tengok macam ni. Dia punya bentuk. Haa, gitu. Jadi dia kuat. Dia kuat ya, sebab kita dah matikan kat atas. Okey, satu lagi kena jahit sembat halus. Ni sembat halus ya, puan-puan. Sembat halus ni sebenarnya dia kena, yang ni kena di apa, kejap. Kita mulakan jahit sembat, sembat halus ya puan-puan ya. Okey, mula kita matikan kat dalam, lepas tu sembat. Ni kena sembat je lah. Okey, gitu. Kita cuit sikit. Kita cuit sikit. Okey, kita tarik. Kita cuit sikit, kita tarik. Kita cuit sikit, kita tarik. Ni sembat halus. Tadi sembat susuk. Saya gunakan warna warna kontras ni sebab nak bagi puan-puan nampak ya. Tapi nanti pada yang betul-betul pada pakaian, puan-puan kena pakai warna yang sama dengan kain lah. Jangan pula warna yang lain ya. Kena pakai warna yang sama. Okey. Sembat halus. Sembat susup. Okey, lagi. Lagi. Lagi ya puan-puan ya, sampai ujung. Sembat halus. Okey. Lagi. 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 Sampai ujung puan-puan ya. Okey, puan-puan jahit sampai ujung. Nah. Ni bahagian bahagian sebelah luar, ni bahagian sebelah dalam. Jahit sembat, ni sembat halus. Ni tadi sembat susuk. Ya, ha, sembat susuk dia macam tu. Kita susup sebahagian dalam, lepas kita matikan kat sini. Nah. Okey, kita dah buat jahit insang pari. Kita dah jahit ke, apa ni, ni sembat susuk, sembat halus, jahit insang pari, jahit lilit ubi, kita dah buat, jahit kia, jahit jelujur halus, dah, jelujur kasar dah, lepas tu kita dah buat jahit silam pangkal, okey, maknanya satu, dua,
4, 6, 8 ya. 8 semua. Lagi apa yang kita tak buat lagi? Okey, ni jahit tulang bulut nanti. Lagi apa yang kita kurang tadi? Ah, jahit ni. Jahit. Jahit tindih kasih. Jahit tindih kasih dengan jahit papan tangan. Jahit papan tangan ni. Nah. Ni Hima tak tunjukkanlah kain dia. Tolong tolong bagikan kain. Dia tak ada contoh kain. Nah, kita akan buat kain ni, jahit tindih kasih. Tahu. Nak contoh, contoh. Nak buat. Ya, puan-puan ya, kita akan buat jahit tindih kasih sekejap lagi. Sementara kita nunggu, kita stopkan dulu ya. Okey, terima kasih puan-puan.